Okay, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Yamada-kun level 999, di mana previewnya itu sendiri tuh udah keluar gitu kan, dan animenya sendiri akan tayang pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 untuk episode kelimanya itu sendiri. Yang mana pada episode kelimanya itu sendiri bakalan mengadaptasikan isi dari chapter ke-13, 14, dan juga 15 dari adaptasi manganya. Jadi mending langsung kita bahas saja gitu kan. Nah, episode kelimanya itu sendiri akan menceritakan mengenai rencananya dari si Runa ya, yang mencoba untuk menjebak si Akane di dalam pertemuan buta gitu kan. Dimana Runa itu akan mempertemukan Akane dengan salah satu fans berat dari Princess Ruri di sebuah kafe. Yang mana sebelumnya Runa itu menghack akun kakaknya yaitu si Aita untuk bisa menggunakan akun Princess Ruri dan meminta salah satu fans untuk datang ke sebuah kafe yang didatangi juga sama si Akane. Ya, fans itu awalnya mengira kalau Akane ini adalah si Princess Ruri yang ada di dunia nyata. Sampai pada akhirnya rencana tersebut itu diketahui oleh si Yamada, dan langsung sajalah si Yamada ini tuh kan ngajak si Aita untuk ke tempat pertemuan tersebut. Oh ya, di sini nantinya Runa akan minta maaf ya kepada si Akane karena sudah berbuat jahat seperti itu gitu kan, dengan melakukan dating fake yang membuat Akane ini tuh merasa kerepotan dan canggung banget gitu. Dan sejak saat itu senyuman Runa menjadi saldo dana. Bukan, maksudku tuh sejak saat itu Akane dan Runa akan menjadi teman yang akrab ke depannya gitu kan. Tentu saja hal ini tuh terjadi setelah Aita memarahi si Runa atas apa yang sudah dia perbuat. Nah, episode kelimanya itu sendiri akan kembali tayang pada tanggal 29 April 2023 jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Nggak tahu kalau di timur jam berapa gitu kan. Dan untuk tempatnya sendiri kalian bisa nonton ini anime itu di aplikasi BeStation. Karena nonton anime di aplikasi BeStation itu ya pasti premium gitu kan. Dan akhir kata itu sajalah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.